Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikabarkan dari kawasan wilayah Kucing Barat Daya, Kabupaten Kebumen, tepatnya di Pegunungan Kapur. Lokasi ini adalah di Desa Jintung, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, sebuah desa yang berbatasan dengan Laut Samudra Hindia di pesisir selatan Kebumen. Desa Jintung menempati sebuah cekungan lembah di antara perbukitan. Dan malam hari ini sudah saatnya pada final open turnamen gadis-gadis kampung antar desa di Pegunungan Kapur. Yang malam hari ini adalah Desa Pasir, Kecamatan Ayah, melawan Desa Banjarjo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Perlu saya informasikan bahwa Pegunungan Kapur sudah melahirkan pemain nasional, yaitu Sigit Ardian, yang lahir di kawasan ini. Baik, selamat malam hadirin dan para mari kita ikuti final. Di grand final kali ini di turnamen bola voli putri Intang Muda Cup telah berdiri di hadapan wasit satu, beliau Bapak Pujriadi, wasit yang tentunya mengantongi lisensi dari Pemda Jateng, dan dibantu wasit dua, beliau Bapak Eko Sutrisno SPD, telah berdiri bersiap di kanan dan kiri wasit dengan memakai jersey kebesaran mereka. Yuk, berikan aplaus yang meriah untuk kedua pelatih. Selamat bertanding, mudah-mudahan tim Anda berhasil menjadi yang terbaik, the winner di kesempatan malam hari ini. Adapun sistem pertandingan masing-masing yang sama dua kali kemenangan dengan berwarna merah adalah Desa Banjarjo. Mohon dirasa kembali perangkat pertandingan, masalah berwarna hijau, Thomas Skor hitam dan putih semuanya, dari Desa Pasir. Yang diucapkan tentunya banyak terima kasih buat penonton yang pasti setia di stay tempat duduk Anda masing-masing. Mudah-mudahan ini menjadi hiburan tersendiri di kesempatan minggu malam. Tampak proses dan polisi sudah dilakukan daripada wasit dua, sudah ready semuanya, telah bersiap di sana nomor punggung 7 yang akan mengeksekusi sulit bundar. Iko 6 banyak di sana bersiap, Anda lepaskan sudah, mampu dorong saja ke depan perit pada sang setter Panjang Arjo. Satu upaya sebaik terbaca sempurna kembali. Satu serangan balasan muncul justru kali berpihak daripada sebuah Banjar Arjo. Top point pertama 1-0. Dia panjang sang tidak antarkan passing yang kurang sempurna, nampaknya kurang maksimal, dorong saja ke belakang. Basri Indah ambil alih kembali. Satu penempatan bola taktis terpaksa Tugia mampu menempatkan di posisi yang kosong. Asri menambah angka kembali. Oh, menyambangkan kedudukan satu sama. Mohon maaf. Ya, nampaknya dibiarkan bola jatuh daripada permainan sekuat Banjar Arjo. Bahari tidak mampu membaca bola alam dengan sempurna kembali poin. Putri Bahari. Namun kali ini terganjal netting, upaya servis daripada Asri menyamakan kedudukan 2 sama set yang pertama. Ajang-ajang di nomor punggung 8, shooting di luar dilakukan. Siapa yang dimaksud di sana? Dorong saja ke depan, terbaca sempurna Cahyani Intan kembali Hinda. Sebuah kolaborasi cukup atik daripada center dan juga bumper lampanya daripada barisan depan Banjar Arjo. Mampu menambah poin kembali 3-2. Orbong 8 Banjar Arjo, shooting dilakukan. Siapa yang dimaksud? Angkat tim bola kembali, beri bro. Eksekusi yang luar biasa Cahyani Intan, angkat tim bola kembali. Satu spek balasan muncul, mampukah terkejar tidak? Sulit kampanye. Lagi menyamakan kedudukan 3-3. Tiga sama di set yang pertama. Satu pertandingan cukup matang nampaknya, dibiarkan bola melebar. Satu set daripada
Batu Giyah umpannya di sana, setter daripada Putri Bahari. Ras datangnya bola mampu terjaga Tria supaya spek Puji recover kemudian Dinda kembali back attack. Pak Mara di posisi 5, Intan 5 3 Zahian Intan. Satu bola keberuntungan berpihak Banjar Arjo. Lagi poin bertambah 6 melawan 3. Ini 3 angka sementara di set yang pertama. Ayo semangat kita berlatih. Luar biasa bisa manik oleh kawan-kawan. Cahaya Nikitan namun akurasinya melebar. 4 melawan 7. Mampukah terselamatkan di sana? Bola liar terjadi. Dorong saja ke depan, ambil alih seorang center supaya sebaik. Oh! Akurasinya justru masuk. Poin berpihak Putri Bahari. Wow. Zutingnya Wawet tercover sempurna, ambil alih seorang center seperti maksud. Lars 1. Poin berpihak Suat Banjar Arjo 8 melawan 5. Jangan saja Laras. Untuk kita mampu melampaui netting dengan sempurna Laras Sati berkelana. Puji Lestari angkat si kulit benar lepaskan sudah Puji ambil alih Dinda satu spike terjaga sempurna kembali satu spike balasan Alseri event sempurna kembali Cahaya Nikitan abang attack terjaga sempurna Bugia dorong saja belakang Bri Dinda kembali Ari yang dimaksud terbatas sempurna kembali siapa itu bisa tanggung datangnya bola with up serangan terjadi dorong saja belakang terjaga sempurna Cahaya Nikitan kembali swipe. Luar biasa defense daripada Puji Lestari. Satu permainan untuk attack. Menghasilkan sebuah poin tentunya Putri Bahari. 7 melawan 8. Kembali. Siap panjang-panjang Puji. Paskan bolanya Puji Cahaya Nikitan. Angkat di bola kembali. Satu spike daripada Ikan. Mengarah tepat di posisi 5 berhasil menambah satu angka Banjar Arjo 9-7 set yang pertama shooting sudah dilakukan hantarkan passing Endang sempurna angkat di bola kembali spike Tria luar biasa mampu dikembalikan Cahaya Nikitan kembali wow satu spike balasan muncul justru dari pemain depan daripada sebat Putri Bahari. Lagi poin bertambah 8 melawan 9. Tria. Konsentrasi 3 dan yang Tria lepaskan. Sudah siapa yang maksud Laras. Terbatas Dinda. Suatu sekian luar biasa. Justru kali ini poin berpihak Putri Bahari menyebabkan kedudukan 9. Sama. Percobaan kembali Tria. Ancang-ancangnya teriak konsentrasi tinggi lepaskan kembali mari posisi 1 namun akurasinya justru meninggalkan permainan Banjar Arjo tiap antarkan passing sempurna kembali dorong saja ke depan ambil alih Dinda angkat timbala kembali mampu melampaui netting dengan sempurna satu poin spek daripada Tias Warbung 7 kembali daripada sempat Putri Bahari Iko gagal kali ini Iko mudah saja poin didapat secara berarti 11 melawan 10 dilanjutkan kembali Banjar Arjo tidak di sana hantarkan passing kembali Tria siapa yang dimaksud satu upaya defense sempurna kembali Jane Arjo sangat dari Tria
Tahyan ini dia sebab dia mampu menambahkan kunci poin kembali 12 melawan 10. Percobaan kedua kali Dinda Hall. Ancang-ancangnya Dinda. Antara yang kembali serang setter Dinda. Tanggung datangnya bola mampu dimaksimalkan Dinda. Lagi poin bertambah Banjar Arjo. 13. 10. Lini 3 angka sementara. Zelko. Lagi seperti upaya sebuah kurang sebuah namanya justru poin berpihak sebuah Putri Bahari. 11-13. Asri. Zuntingnya Aziz terbaca Ari membuat terkejar Dinda. Back attack. Justru akurasinya kali ini melebar. Lagi poin bertambah Putri Bahari. Pasir. Asri. Bola liar terjadi nampaknya. Layout kembali angkat timbal strike. Event sempurna kembali terjaga sempurna satu spek balasan. Indan. Orang saja terjadi kembali yang snatching nampaknya Tufia angkat timbal puji. Mampukah terkejar bola liar di sana? Oh, hampir terjadi tersalahan daripada pemain belakang daripada Banjar Joe. Spike. Warga biasa kali ini nomor punggung tiga daripada Putri Bahari. Wawa menghasilkan sebuah poin kembali tentunya di sana. Wawa untuk menyambangkan kedudukan. Di kebelas sama para Merizah Ari terkejar terang center Cahyani. Intan nampaknya terperangkap dalam permainan sendiri. Justru satu berat refleks dari para Cahyani. Intan gagal. Akurasinya melebar technical team out di set yang pertama. Yang pertama Asri. Zuntingnya Asri terbaca sebenarnya dengan pemain blind belakang maksudnya daripada sobat Banjar Arjo. Yang disebut daripada seorang Puji tercover sempurna kembali namun pemain depan daripada sobat Banjar Arjo terperangkap netting dan penyertakan oleh pemain wasit satu di sana. Percobaan kedua kali Asri. Antarkan pasien yang kurang sempurna Ari. Akurasinya ditunjuk meninggalkan permainan menjadikan sang center tentunya Banjar Arjo. Lagi poin bertambah Putri Bahari. Pasir. Asri bersiap ancang-ancang cingat cingunya Abdir paskan sudah. Antarkan pasien Ari. Garek pas dilakukan free ball. Akankah kanan di sebelah serangan? Oh, mampu didorong belakang di halus sempurna kembali Puji angkat tinggi bola kembali swing. Terbaca sempurna Wawa Atria maksudnya angkat bola kembali Puji. Satu poin berpihak daripada Putri Bahari tepat pada di posisi satu. Asri kembali bersiap panjang-panjang. Ari sempurna datangnya bola Dinda. Spike! Luar biasa kali ini satu spek tajam terobos dari seorang Cahyani Intan. Mampu menambah angka kembali skuad dari Banjar Arjo. Abang terbatian pemain daripada skuad Banjar Arjo 29 masuk diharapkan jadi tenaga baru daripada Bumper Banjar Arjo. Satu penampilan taktis. Mampukah terselamatkan dia? Eksekusi daripada Cahyani Intan. Tercover sempurna Tria. Back attack dimainkan. Tria terbaca sempurna kembali. Satu penempatan belakang taktis kembali terbaca Tukia. Satu serangan balasan muncul. Terang wawah. Ini berhasil mengambil alih posisi. Putri Bahari. Pasir. Ancang-ancang Putri Bahari. Pasir lepaskan. Sudah angkat dengan Tukia. Indah ambil alih kembali atas spektri Intan. Satu spektras daripada Intan mengarah di posisi 5. Masukkan sebuah poin kembali di 15 melawan 18 set yang pertama. Ini acah Yanik Intan. Angkat bola Yanik Intan kurang sempurna datangnya dengan cara membuka eksekusi daripada pemain depan sebat Putri Bahari. Apakah terjadi miskomunikasi?
Ayo semangat kedua belah tim, 16 lawan 18 masih tertinggal 2 angka sementara Panjar Arjo. Mencoba menaruh daripada servis, angkat tinggi serang setter, blazing, Intan kembali indah, strike! Akhir pertahanan bola tepat tampaknya belum berhasil, akurasinya masih melebar, 19-16. Wawa. Ancang-ancangnya Wawa siapa ini?